Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di channel Hasna Service. Video kali ini saya akan mengajak ring gelombangnya ya, ring gelombang ini untuk penstabil ya. Kita posisikan dulu seperti ini dan sudah terlihat dengan jelas pemirsa. Kita perhatikan cara pemasangannya ya. Pelan-pelan aja nanti biar tidak merusak bagian kabel litan pada motor dinamo tersebut. Setelah stator sudah terpasang dan terposisikan, kita lanjut pemasangan tutup bodi ya, atau frame bodi. Kita pastikan penutupnya terposisikan sesuai dengan lubang bautnya ya. Jangan sampai berat sebelah ya, dan pemasangannya pun harus sama seperti yang sebelumnya, harus balance atau imbang ya. Soalnya kalau tidak imbang nanti putaran dinamonya menjadi seret atau
nggak stabil ya, nggak bisa ringan. Oke pemirsa, seperti itu tadi langkah-langkah pemasangan piring atau laker ya. Semoga video ini bermanfaat dan sangat menginspirasi. Kita akan jumpa lagi di lain waktu, di lain video, dengan lebih baik tentunya, lebih baik. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.